Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita bersalawat kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami menemani Anda di hari Sabtu setiap pagi ba'da subuh dalam program kajian rutin yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Abdullah Syarul Fatwa Hafizahullah Ta'ala, masih membahas dalam kajian rutin tentang sebuah tema yang sangat menarik, yakni 40 hadis seputar wanita yang dikarang oleh Syekh Muhammad Asy-Syakir Asy-Syarif. Dan alhamdulillah kita telah sampai di poin atau di hadis yang ke-22, dan insyaallah ta'ala di hari ini Ustaz akan melanjutkan di hadis yang ke-23 dan seterusnya. Dan nanti juga kami akan berikan kesempatan seperti biasa dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi para pemirsa Asan TV untuk bisa bergabung dalam segmen interaktif. Anda bisa bertanya melalui layanan telepon yang nanti insya Allah nanti akan kami tampilkan. Oleh karena itu, sebelum Ustaz memulai pembahasan di pagi hari ini, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan insyaallah taala. Amin. Baik para pemirsa, kita akan simak penjelasan Ustaz di hadis yang ke-23, dan kami ingatkan bagi Anda yang memiliki kitab terjemah, silakan membuka di halaman 213. Sekali lagi, bagi Anda para pemirsa Asan TV yang memiliki kitab terjemah, silakan dibuka di halaman 213. Untuk memulai pembahasan di pagi hari ini, kami persilakan kepada Ustaz. Falitafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dikumpulkan dalam majelis ilmu, majelis hadis yang kita akan mendengar hadis-hadis dari Rasulullah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berbicara tentang seputar hukum-hukum Islam berkaitan dengan wanita muslimah. Bagaimana Islam sangat memperhatikan kaum wanita muslimah. Mereka harus terus dibimbing, tentunya dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Qur'an, dan bimbingan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Karena Nabi sendiri sudah mengabarkan bahwa kaum wanita itu merupakan penghuni neraka yang paling banyak. Bahkan pengikut Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, pengikut yang paling banyak adalah kaum wanita. Bagaimana agar wanita selamat dari ancaman-ancaman hadis seperti ini? Tidak ada lain kecuali mereka harus belajar. Tidak ada lain kecuali mereka harus terus membaca, mengamalkan apa yang diajarkan dalam syariat ini, agar kita tidak termasuk golongan yang paling banyak mengikuti Dajjal, atau termasuk orang yang diancam menjadi penghuni neraka yang paling banyak.
Karena itulah wanita muslimah, simak terus kajian ini agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian dengan ilmu inilah kita bisa mengamalkan beragama dengan cara yang benar. Alhamdulillah kita sudah sampai hadis nomor 23. Penulis hafizahullah beliau mengatakan, babu tahrimi su'alil mar'ah zaujahat talaqa awil khul'a min ghairi sababin. Bab haramnya seorang istri meminta cerai kepada suaminya atau meminta khulu tanpa ada sebab. An Saubana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Dari Sauban dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita mana saja yang meminta suaminya talak tanpa ada sebab, maka haram bagi istri tersebut mencium baunya surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita pungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga kadang ada duri-duri, batu-batu kerikil yang berserakan. Yang ini kalau tidak dibersihkan duri-duri tersebut dan batu kerikil tersebut akan menimbulkan gesekan. Menimbulkan gesekan antara sepasang suami istri, menimbulkan perselisihan. Sehingga perselisihan ini kalau tidak diredam, salah satu pasangan tidak ada yang mengalah, akan membawa pada perpecahan rumah tangga. Bahtera rumah tangga yang kita bawa, bagaimana seharusnya kita jaga tidak kandas di tengah jalan. Islam memahami hal ini, karena kehidupan rumah tangga dengan adanya kepastian permasalahan di dalamnya, maka Islam memberikan salah satu solusi. Apa solusi tersebut adalah talak atau perceraian. Hikmah di balik ini, karena terkadang kalau dalam rumah tangga itu sudah ada masalah, kemudian membuat tidak nyaman masing-masing pasangan, istri sudah tidak nyaman, suami sudah tidak nyaman, jika dipaksakan hidup tetap bersama, maka akan memunculkan kemadorotan, ya, tidak baik bagi masing-masing pasangan. Sehingga kalau masalah itu membuat masing-masing pasangan tidak nyaman, kok tetap dipertahankan sementara Islam tidak memberikan solusi bagaimana jika ada perceraian, ya, bagaimana jika ada permasalahan, apakah ada perceraian atau tidak. Kalau tidak ada perceraian, maka ini akan membuat masing-masing pasangan hidup dalam rumah tangga dalam keadaan penuh tekanan. Penuh tekanan. Nah, jika yang tidak nyaman adalah suami, jika yang tidak nyaman adalah suami karena sikap istrinya yang membangkang, istrinya yang melawan, maka Islam memberikan solusi talak, cerai. Karena talak itu dari suami ke istri. Namun kalau yang tidak nyaman adalah istrinya, tidak nyaman dengan sikap suaminya yang kasar, tidak nyaman dengan sikap suaminya yang tidak tanggung jawab, ya, tidak nyaman istri, maka istri bukan cerai, istri menuntut cerai. Jadi tidak ada istri menceraikan suami, tidak ada. Tapi yang ada solusinya, kalau memang istri sudah tidak nyaman hidup dengan suaminya, maka Islam memberikan solusi khulu. Apa itu khulu? Menuntut perceraian, perpisahan. Ya. Inilah yang disebut perceraian, talak atau khulu. Kita bahas satu persatu. Talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Karena ketika seorang menikah, ya, suami laki-laki menikahi seorang wanita, dia terikat dengan perjanjian suci. Yang dengan akad nikah ini, perjanjian suci ini menghalalkan kemaluan seorang wanita. Sehingga berjalanlah rumah tangga. Rumah tangga bisa berjalan karena ada ikatan suci pernikahan yang sah. Nah, ketika dia mendapati masalah, tidak nyaman lagi dengan istrinya,
ya istrinya dinasehati sudah tidak menggubris, maka suami boleh melepas ikatan ini. Itulah yang disebut dengan talak perceraian. Maka talak itu secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Secara istilah, talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya yang dilontarkan oleh suami. Saudara-saudari kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang talak, talak merupakan suatu yang disyariatkan dalam agama ini. Perceraian suatu yang disyariatkan, dibolehkan kalau memang ada sebabnya. Di antaranya Allah berfirman, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Talak itu ada dua kali. Ya, dua kali kesempatan, karena kalau sudah tiga sudah hilang kesempatan untuk rujuk. Fa imsakum bima'ruf, maka hendaklah istri itu ditahan, ya tidak diceraikan, dengan cara yang baik atau dijelaskan dengan cara yang baik. Ya. Juga Nabi SAW pernah menceraikan salah seorang istrinya, di antaranya adalah putri dari Umar bin Khattab, yaitu Hafsah, kemudian merujuk kembali. Ini menunjukkan bahwa perceraian itu suatu yang dibolehkan dalam syariat Islam. Hukum talak berbeda-beda dengan keadaan orang yang menjalani kehidupan rumah tangga. Talak bisa menjadi wajib, ya, menceraikan pasangan, suami menceraikan istrinya bisa menjadi wajib ketika misalkan istrinya tidak menjaga kehormatan diri. Maka wajib, ya, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, dia melakukan dosa besar, dia membiarkan laki-laki menjamahnya, maka boleh diceraikan, bisa menjadi wajib. Talak bisa menjadi hukumnya haram kalau tanpa sebab, ya, dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang adem ayem, tidak ada masalah, istrinya juga baik, soleha. Kemudian tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, suami menjatuhkan kata-kata talak kepada istri. Ini haram, karena tanpa sebab. Keadaan ketiga, hukum talak bisa menjadi boleh kalau memang ada hajat dan kebutuhan, ada sebabnya. Apabila istri membangkang, ya, sebabnya tidak mau sholat, boleh dia ceraikan. Atau tidak mempan diberikan nasihat, boleh diceraikan karena ada hajat dan kebutuhan yang membuat suami nanti bisa maksimal melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai suami. Kalau dia tidak ceraikan, suaminya akan tidak nyaman, tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai suami dan seterusnya. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum talak itu berbeda dengan keadaan-keadaan orang yang menjalani kehidupan rumah tangga. Dilihat dari jenis-jenisnya, talak itu terbagi dua. Jenis yang pertama, perceraian yang mengakibatkan suami tidak bisa kembali kepada istrinya, kecuali istrinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian suami yang baru ini menceraikan istri tersebut, baru suami bisa kembali. Yaitu yang disebut dengan bainunah kubra. Talak yang mengakibatkan suami tidak bisa kembali kepada istri kecuali istri sudah menikah lagi kemudian diceraikan oleh suaminya. Ini adalah talak jika sudah terucap sampai 3 kali. Jadi kalau sudah terucap kalimat talak cerai yang ketiga, maka sejak saat itu suami sudah tidak boleh kembali ke istrinya. Istrinya dibolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain, menjalani kehidupan rumah tangga baru. Kalau terjadi perceraian lagi, barulah boleh suami lamanya kembali kepada istri tersebut. Jenis kedua dari perceraian adalah yang disebut talak bainunah sugra, atau disebut talak raja'i, yaitu perceraian yang suami mungkin untuk kembali kepada istri selama istrinya dalam masa iddah, yaitu perceraian 1 dan 2, belum menyentuh angka 3, perceraian ke-1, perceraian ke-2, ya, talak 1, talak 2.
Apabila suami melontarkan kalimat cerai, kamu saya ceraikan, maka jatuh talak satu. Istri diberikan waktu, ya, yang disebut dengan apa, iddah, masa tunggu. Berapa? Salah satu kuru, 3 kali haid atau 3 kali suci. Di masa 3 kali haid dan 3 kali suci ini sebenarnya adalah kesempatan bagi suami. Jadi kenapa istri yang baru diceraikan talak satu dia harus melakukan iddah 3 kali haid, ya, atau 3 kali suci? Karena memberi kesempatan kepada suami untuk berpikir. Ya, 3 bulan ini, ya, kita katakan kurang lebih 3 bulan lah. Dia berpikir, gimana ini, saya sudah menceraikan istri. Dan istri selama 3 bulan ini masih tinggal di rumah suami. Dia statusnya masih istri. Diberi nafkah, ya. Kemudian tinggal bersama suami, cuma tidak dikumpuli. Karena memberi kesempatan pada suami untuk berpikir. Apabila sebelum 3 bulan habis suami menyesal dan ingin kembali kepada istrinya, maka langsung kembali kepada istri langsung cukup. Dengan mengatakan misalkan, Neng atau apa manggilnya, Dek, saya menyesal sudah mengucapkan kalimat cerai dan hari ini saya ingin kembali kepadamu, ya. Saya ingin kembali ke pangkuanmu, ke pelukanmu. Ya, kemudian melakukan hubungan suami istri, maka boleh, karena masih dalam kurun waktu belum habis 3 bulan. Boleh langsung kembali. Ya, karena dia dengan dikumpulinya istri, maka sudah menyatakan kembali kepada istrinya, kemudian menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa. Namun masalahnya, apabila suami melontarkan talak satu, perceraian satu, kemudian diberikan masa tunggu 3 bulan atau 3 kali haid, dia tidak menyesal. Saya benar, istri saya yang salah. Saya mengucapkan cerai sudah tepat. Akhirnya 3 bulan habis. Begitu 3 bulan, si suami dapat PHK, ya, dari perusahaannya. Sehingga dia terpukul, membutuhkan seorang sosok yang bisa mendukungnya. Tidak ada lain adalah istrinya yang sudah dia ceraikan. Tapi mengingat-ingat waktu sudah lewat 3 bulan, ternyata masa tunggunya habis dan istrinya sudah pulang ke rumah orang tua dan lain-lain. Kalau sudah habis masa tunggu 3 bulan, 3 kali haid, si suami menyesal dan ingin kembali pada istri, ya, dalam perceraian talak satu, maka harus dilakukan akad nikah yang baru dengan mahar yang baru. Karena waktunya sudah habis, masa iddahnya 3 bulan sudah habis. Kemudian dia nyesel ingin kembali ke istrinya, harus dilakukan akad nikah baru dan mahar baru. Ya, caranya gampang, surat-surat pernikahan, dokumen buku nikah yang sudah ada, biarkan apa adanya. Cuma suami datang ke walinya, minta dinikahkan lagi, ada saksi, berikan mahar baru. Maka istrinya bisa kembali lagi setelah akad nikah dan diberikan mahar yang baru. Begitupun dalam talak dua, ya, talak yang kedua. Talak kedua seperti keadaan talak pertama. Tapi kalau sudah terucap talak tiga, kalimat perceraian yang ketiga kalinya, maka suami tidak bisa kembali kepada istrinya, kecuali istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian menjalani rumah tangga dan terjadi perceraian dari istri, dari suami yang baru, maka istri tersebut bisa kembali kepada suami yang lama. Ini yang disebut dengan talak. Rasulullah SAW mengatakan, wanita mana saja yang meminta suaminya talak, perceraian, perpisahan, tanpa ada sebab, maka haram baginya mencium bau surga. Artinya, kalau perceraian itu, ya, istri minta perceraian dengan hukum khulu, tanpa ada sebab apapun, maka haram bagi istri tersebut untuk apa? Untuk mencium bau surga. Dari sini kita membahas bahasan kedua, yaitu yang disebut dengan khulu. Khulu secara bahasa Arab diambil dari kata khala'a. Khala'a yang artinya melepas. Yang melepas baju. Dan ini adalah hak istri.
istri itu tidak punya hak menceraikan suaminya. Misalkan istri bilang ke suaminya, kamu saya ceraikan, kamu keluar dari rumah ini. Tidak bisa. Yang bisa dilakukan istri ketika dia tidak nyaman dengan keadaan suami, maka meminta menuntut perceraian yang dalam Islam disebut dengan khulu. Akan tetapi ketika istri menuntut cerai dari suaminya, dia harus mengembalikan mahar mas kawin yang dulu diberikan suami kepada istrinya. Artinya dia menebus. Ya, dia menebus. Nah, ini pernah terjadi. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu seorang sahabat, istri dari Sabit bin Qais bin Shammas. Jadi Sabit bin Qais bin Shammas ini seorang sahabat yang ternyata Allah takdirkan rupanya itu buruk. Kalau kumpul dengan laki-laki yang wajahnya sedeng-sedeng gak ganteng, dia kelihatan paling jelek. Ya. Kalau kumpul dengan orang laki-laki yang tidak terlalu tinggi, dia kelihatan paling pendek. Makanya istrinya bilang, wahai Rasulullah, saya tidak membenci Sabit karena agamanya. Saya tidak membenci Sabit karena akhlaknya. Cuma saya takut kufur, tidak bisa menunaikan kewajiban saya sebagai istri. Karena ada benci ketika melihat rupa buruknya. Kemudian Nabi bertanya pada istrinya Sabit bin Qais ini, kamu mau mengembalikan kebunnya? Karena kalau orang Arab memberikan mas kawin itu bukan seperangkat alat sholat yang 25 ribu, 30 ribu, tidak. Dia ngasih mas kawinnya kebun, kebun kurma yang nilainya mahal. Maka kata Nabi, kamu mau mengembalikan kebunnya? Itu mas kawin berharga. Si istri ini menjawab, na'am, iya saya siap. Masya Allah, karena sudah kuat keinginannya. Ini namanya menuntut perceraian dari istri. Kalau menuntut perceraian dari istri disebut khulu, karena istri itu tidak bisa menceraikan suami. Dia bisanya menuntut cerai. Yang bisa menceraikan adalah suami kepada istri. Suami bisa mengatakan, kamu saya ceraikan. Karena Rasulullah mengatakan, innamat talaku liman akhodassak. Talak itu adalah bagi orang yang sudah mengambil, menghalalkan kemaluan wanita. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, ya. Yang pertama, penjelasan betapa besarnya hak suami kepada istrinya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, apabila ada istri yang menuntut cerai suaminya tanpa alasan, maka dia haram mencium bau surga. Di sini terdapat isyarat betapa besar agungnya hak suami. Maka wahai para istri dimanapun Anda berada, suami Anda itu memiliki satu tingkatan lebih tinggi dari istri. Karena Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki suami itu adalah qawwam, pemimpinnya wanita. Ya, maka suami kita memiliki hak yang lebih tinggi dari kita sebagai istri. Bahkan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, andaikan aku perintahkan manusia sujud, andaikan manusia itu boleh sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, andaikan suami itu punya luka borok, kemudian luka boroknya dijilat oleh istrinya, belum bisa menunaikan haknya. Belum bisa menunaikan haknya suami. Allahu Akbar. Maka kaum muslimin, para istri yang dimuliakan Allah SWT, lihatlah suami kita dengan pandangan pengagungan. Jangan melihat suami kita itu dengan pandangan peremehan. Jadi kalau ngelihat suami, ada rasa pengagungan, oh ini suami saya, oh ini imam saya, oh ini pemimpin saya. Lihat dengan pengagungan. Jangan melihat dengan pandangan meremehkan. Ah suami apaan ini? Gaje. Apa gaje? Gak jelas gitu. Jangan begitu, itu berarti meremehkan. Kalau seorang istri melihat suaminya dengan peremehan, akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Jangan pula melihat suami kayak mesin ATM, maunya duit terus. Ya. Tidak ada pengagungan, tidak ada pelayanan kepada suami, pokoknya ada uang abang disayang. Tidak ada uang abang diapain?
ditendang, ya tidak boleh seperti itu. Jadi hadis ini memberikan penjelasan betapa agungnya hak suami, sampai kata Rasulullah, istri mana saja minta cerai dari suaminya tanpa sebab, haram bagi si istri tersebut mencium bau surga. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, tidak halal meminta cerai atau khulu, ya, tanpa sebab yang dibolehkan. Seorang istri, dia tidak boleh meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab. Kalau ada sebabnya boleh. Di antara sebab, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan, Sabit bin Qais, yaitu istri tidak nyaman dengan hidup berumah tangga bersama suaminya. Dia takut kufur, takut tidak bisa menunaikan hak-hak suami, ya. Istri tidak bisa menjalankan kewajiban. Ini Sabit bin Qais ini kan rupanya yang buruk, tidak menyenangkan, ini yang membuat apa? Istrinya tidak nyaman. Bahkan dalam sebagian riwayat ada seorang sahabat wanita yang melihat Sabit bin Qais itu, kalau dia ada di sisiku akan saya ludahi wajahnya. Ya, karena saking apa? Buruknya rupa wajah Sabit bin Qais. Ya, ini bukan berarti celaan kepada seorang sahabat, tidak. Tapi ini menjadi sebab kenapa istrinya itu menuntut cerai kepada Sabit bin Qais, karena ada sebabnya. Yaitu dia tidak nyaman, takut kufur, takut tidak bisa melayani suami dengan maksimal, maka dia meminta cerai, dan itu dibolehkan. Namun ketika kehidupan rumah tangga adem ayem, nyaman, ya, suami bertanggung jawab, pergi pagi naik motor, angin-anginan, pulang sore tanggung jawab pada istrinya, membimbing anak-anaknya, keadaan kehidupan pun istiqomah, walaupun harus berjuang bersama dalam masalah ekonomi dan lain-lain, ini tidak dianjurkan, bahkan tidak dibolehkan seorang istri menuntut perceraian. Terlebih dalam kondisi semacam ini, maka para istri yang dimuliakan Allah SWT, hendaknya kita mengagungkan suami kita walaupun dalam kondisi pandemi, pemasukan mungkin kurang, gaji mungkin dipotong, hendaklah para istri legowo menerima keadaan semacam ini, bersabar, karena memang kondisinya seperti ini, kondisinya kita sedang diuji oleh Allah SWT. Jangan hanya karena suami misalkan terkena pengurangan karyawan, pemutusan hubungan kerja, kemudian istri langsung meminta cerai kepada suaminya, kamu kan sudah di PHK, kamu dulu nikahi saya karena saya memegang kamu itu kerja di sini, jadi saya pegang. Jika kamu sudah tidak kerja lagi di sini, maka saya minta cerai. Tidak. Kalau dalam kondisi rumah tangga yang baik-baik saja, tidak boleh kita menuntut cerai kepada suami. Keadaan kita istiqomah, rumah tangga baik, ya, walaupun kehidupan ekonomi pas-pasan, artinya masih bisa hidup untuk biaya makan sebulan, untuk biaya anak-anak, kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi, cukup alhamdulillah, tidak usah menuntut suami yang berlebihan atau menuntut cerai. Maka kaum wanita yang dimuliakan Allah SWT, dengarkanlah hadis ini. Nabi mengatakan, wanita mana saja yang menuntut perceraian dari suaminya tanpa sebab, haram baginya mencium bau surga. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, syariat sangat menganjurkan untuk langgengnya ikatan pernikahan. Bahwa syariat itu mendorong, Islam itu mendorong agar ikatan pernikahan kita tetap berjalan langgeng, berjalan terus, tidak terputus, tidak pecah di tengah jalan, ya, kandas karena sebab-sebab yang tidak jelas. Maka kita menikah itu untuk berkumpul, untuk menjalin hubungan dua pasangan bersama, membina rumah tangga, mengurusi anak, menjalani kehidupan sehari-hari dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi menikah itu bukan untuk bercerai, tapi menikah itu untuk bersama, bersatu. Maka syariat Islam memberikan petunjuk yang jelas, anjuran yang jelas, agar ikatan pernikahan ini tetap langgeng dijaga, sampai memberikan ancaman kalau ada yang minta cerai, gak ada sebab, tanpa ada sebab, maka haram baginya mencium bau
surga. Ini terdapat isyarat bahwa Islam sangat menekankan kehidupan rumah tangga itu berjalan langgeng, tidak putus di tengah jalan. Ya. Yang kita lihat dari sebagian kaum muslimin kawin cerai ini tidak benar seperti ini. Dengan mengatakan wanita kan banyak, saya bisa menikahi dia 3 bulan kemudian saya cerai, saya cari lagi wanita lain. Tidak seperti itu. Pernikahan itu bukan untuk main-main. Pernikahan itu suatu yang suci dalam Islam. Jika tanpa sebab kita menceraikan pasangan kita atau menuntut ya cerai kepada pasangan tanpa sebab, haram bagi yang mencium bau surga. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, talak atau cerai itu di tangan suami dan tidak mungkin seorang istri menceraikan suaminya. Jadi yang namanya talak itu suami, istri tidak bisa mengucapkan kata-kata cerai kepada suaminya. Jadi kalau ada istri bilang ke suami, kamu saya ceraikan, itu salah. Tapi kalau suami bilang ke istri, kamu saya ceraikan, itu benar. Ya, jadi yang namanya talak, cerai, ada di tangan suami, bukan di tangan istri. Apa hikmahnya? Andaikan istri itu boleh mengucapkan kata-kata cerai, dia punya hak untuk menceraikan suaminya, maka tidak ada seorang suami pun yang selamat di dunia ini. Karena istri lebih mengandalkan apa? Perasaan. Ketika dia tersinggung perasaannya, dia akan dengan mudah mengucapkan kata cerai, kamu saya cerai. Ya, tidak akan ada yang selamat suami di dunia ini karena perasaan wanita. Maka wanita itu tidak punya hak menceraikan. Dia punya hak menuntut cerai, meminta cerai dari suaminya. Ya, dengan cara mengembalikan mas kawin yang disebut dengan khulu. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa surga itu memiliki bau wangi yang bisa dicium. Ya, ini jelas. Dalil-dalil yang ada sangat banyak menunjukkan bahwa surga memiliki bau wangi yang bisa dicium dari jarak jauh. Dalam hadis Bukhari Muslim, ketika seorang mayit dimasukkan dalam liang kubur, kemudian dikuburkan dan yang mengantarkan sudah pulang, maka datanglah dua malaikat yang mendudukkan mayit yang meninggal ini. Kemudian ditanya 3 perkara, apa agamamu, ya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan, lolos dari ujian pertanyaan di alam kubur, maka kuburannya akan diluaskan. Kuburannya akan diluaskan dan dia akan dilihatkan tempatnya di surga. Dan bau surga itu sudah kecium sampai kuburannya. Sampai dia mengatakan, wahai Allah, cepatkanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat. Ya, ini jelas bahwa surga itu memiliki bau yang bisa dicium, wangi yang bisa dirasakan. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak mengharuskan mengkafirkan orang yang tidak bisa mencium bau surga. Jadi Nabi mengatakan, wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa sebab, haram baginya mencium bau surga. Bukan berarti si istri itu kafir. Ya, tapi dia terhalang dari mencium bau surga saja. Bukan berarti si istri ini langsung kita hukumi dia kafir, kekal di neraka. Tidak. Ya, karena ini sifatnya ancaman pada istri yang meminta cerai tanpa sebab. Bukan berarti langsung vonis kafir individu kepada istri yang minta cerai tanpa sebab. Tidak. Ini hanya sekedar ancaman yang berat bagi para istri yang menuntut perceraian tanpa sebab. Allah Ta'ala alam, ini para misa yang berkata Allah SWT, hadis nomor 23 pada hari ini. Hanya satu hadis karena memang penjelasannya cukup panjang. Insyaallah kita lanjutkan di sesi yang kedua. Baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz di hadis yang ke-22 dari 40 hadis yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon dan ingin bertanya langsung, nanti silakan Anda menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352. Dan bagi Anda yang bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 1445 5557. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah kita jeda berikut ini, insya Allah. Baik, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab.
Kami berikan kesempatan bagi para pemirsa yang ingin bergabung dalam sesi soal jawab dan ingin bertanya langsung, silakan menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352, dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 1445 5557. Baik, sambil kita menunggu telepon yang masuk, kita akan bacakan beberapa pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama dari Abdullah Ustadz di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan dari Ustadz, bagaimana seseorang yang melakukan talak dalam keadaan marah, Ustadz? Apakah jatuh talak tersebut, Ustadz? Mohon penjelasan dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik, saudara kami Abdullah di Bekasi, apa hukumnya menjatuhkan talak cerai dalam keadaan marah? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau memiliki karya tulis kitab khusus yang membahas hukum talak ketika kondisi marah. Judul bukunya adalah Ighasatul Ahfan fi Hukmi Talaqil Ghadban. Ya, hukum-hukum tentang talak perceraian yang dilakukan ketika marah. Dalam kitab tersebut, beliau mengatakan orang yang menjatuhkan kata-kata cerai kepada istrinya dalam kondisi marah tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kondisi marahnya marah di luar batas, yaitu marah yang sudah sangat marah sampai seolah-olah akal si suami ini hilang. Ya, hilang dia marahnya. Marah apa kalau seperti ini ya namanya? Sangat marah. Sangat marah, seolah-olah si suami ini hilang akal, maka hukum talaknya tidak jatuh. Hukum talaknya tidak jatuh. Karena Rasulullah mengatakan la talaqa fi iglaq. Tidak ada cerai, tidak sah perceraian fi iglaq, ketika akal itu tertutupi. Jadi kalau ada suami yang marah, marahnya sudah kelewat batas, seperti orang kesetanan, seolah-olah dia tidak sadar, maka hukum talaknya tidak sah, tidak jatuh cerai. Keadaan kedua, keadaan marah suami ketika mengatakan kata cerai, marahnya itu marah yang sedang-sedang, awal-awal marah, tidak terlalu sampai akalnya hilang. Dia masih dalam kondisi sadar. Apa yang dia katakan, kamu saya ceraikan, itu sadar, kondisinya sadar. Ya, akalnya masih ada. Maka ulama sepakat orang yang kondisi marahnya di awal-awal marah sah talaknya, jatuh cerai. Karena masih di awal-awal marah dia masih bisa sadar, yang saya ucapkan dari kata-kata cerai itu dia ucapkan dalam kondisi sadar. Bukan dalam kondisi seperti orang mabuk yang tidak sadar. Maka hukum talaknya keadaan kedua ini jatuh dan sah. Keadaan ketiga, orang suami yang marah kemudian menceraikan istrinya, yaitu marahnya tidak di awal marah, tidak, tapi sudah lewat awal marahnya, sudah pertengahan. Ini awalnya kan cekcok dulu misalkan, saling adu argumen dengan istri. Kemudian suami marahnya volumenya sudah agak tinggi, dari awalnya 10 volumenya naik 20, naik 30, tapi belum sampai apa, belum sampai akalnya hilang. Keadaan ketiga inilah yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah talaknya itu jatuh sah ataukah tidak sah. Yang benar dari keadaan ketiga ini, kalau memang kondisinya itu dia pertengahan marah antara sadar dengan tidak sadar, maka seolah-olah dia itu digoda oleh setan untuk menceraikan istri, maka talaknya tidak jatuh. Allah, ini tiga keadaan yang harus diperhatikan. Baik, jazakallahu khairan penjelasan dari Ustadz. Ini bersambung dengan pertanyaan dari Ummu Jasin di Serang, Banten. Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang suami yang sering mengucapkan talak lebih dari tiga ketika sedang marah, Ustadz? Apakah termasuk talak langsung jatuh tiga atau satu atau bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasan dari Ustadz. Baik, suami, sebagai seorang suami hendaknya kita tidak main-main dengan kata-kata talak.
Jadi suami itu tidak boleh bermain-main dengan kata-kata talak. Seolah-olah kata-kata talak, cerai itu suatu yang mudah diucapkan. Rasulullah SAW mengatakan salasun jidduhun najid wahazluhun najid, at-talak, an-nikah, wat-talak, waraja'ah. Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya akan jadi sungguh-sungguh, dan main-mainnya akan jadi sungguh-sungguh. Artinya ada tiga perkara, kalau kita mengucapkannya dengan sungguh-sungguh jadi sah. Kalau mengucapkannya dengan main-main akan jadi. Apa saja? Satu, ucapan nikah. Kedua, ucapan talak, cerai. Ketiga, ucapan raja'ah. Maka orang yang mengucapkan kalimat akad nikah, kamu saya nikahkan dengan putri saya, sungguh-sungguh, saya terima nikahnya, sah. Tapi mengucapkan akad nikahnya main-main, ya bercanda, maka jadinya sah. Begitupun dengan kata-kata talak. Kalau diucapkan dengan sadar, sungguh-sungguh, jatuh cerai. Begitupun kalau mengucapkannya dengan kata-kata main-main, jatuh cerai. Maka bagi suami tidak pantas ketika bertengkar, marah, kemudian menggampangkan mengucapkan kata cerai. Bagaimana kalau kata cerainya sudah diucapkan lebih dari 3 kali? Maka hukumnya jatuh talak 3. Si suami tidak bisa kembali kepada istrinya sampai si istri ini menikah dengan laki-laki lain, kemudian menjalani rumah tangga, kemudian ada masalah, istrinya ini diceraikan, maka suami lama bisa kembali kepada istri yang sudah diceraikan oleh laki-laki yang menikahinya. Nah, baik, jazakallahu khairan penjelasan Ustaz. Dari pertanyaan dari Ummu Justin di Serang, Banten, kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Asan TV yang ingin bergabung dalam sesi interaktif dan ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Baik, kita berikan kesempatan Ustaz pertanyaan berikutnya dari Abu Salwa yang sedang menyimak dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bercerai karena faktor ekonomi termasuk hal yang diperbolehkan karena marak terjadi saat pandemi sekarang ini? Nah, jika wanita yang meminta cerai tanpa sebab dihukumi tidak mencium baunya surga, bagaimana jika hal tersebut dilakukan oleh suami ketika menceraikan istri tanpa sebab? Apakah sama kafaratnya atau hukumannya seperti seorang istri, Ustaz? Jazakumullah khairan, mohon penjelasan dari Ustaz. Baik. Apa hukumnya menuntut cerai suami karena faktor ekonomi? Menuntut cerai, seorang istri menuntut cerai suami karena faktor ekonomi tidak lepas dari beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, si istri ini ditipu ketika sebelum akad nikah. Laki-laki datang mentereng, tiap hari kok mobilnya ganti. Hari ini bawa Fortuner, besok Pajero, besok motornya yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Karena si istri merasa ditipu, kemudian akad nikah, terjadilah pernikahan. Setelah akad nikah sah, baru tahu kondisi sebenarnya si suami. Ternyata dia apa? Jual beli atau sewa mobil, ya, mobilnya mobil showroom. Ditipu, maka boleh dia minta cerai. Karena kenapa? Ditipu. Ya, dalam pernikahan itu tidak boleh ada tipu menipu. Ya. Keadaan kedua, menuntut cerai suami karena faktor ekonomi. Karena kejadian musibah yang di luar batas kemampuan manusia. Misalnya, sudah akad nikah, menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian ada musibah besar seperti misalkan yang terjadi pada saudara-saudara kita di Sumedang, longsor, ya, semoga kita doakan mereka diberikan ketabahan, kesabaran dan pahala yang besar. Karena ada musibah, rumah yang sudah dibangun hancur, ya, si suami pun yang tadinya penghasilannya dari kebun rusak karena longsor. Maka dalam kondisi seperti ini, istri tidak pantas menuntut cerai karena faktor ekonomi. Namanya juga musibah. Siapa yang menginginkan musibah? Siapa yang menginginkan ladang, sawah, kebun kita hancur? Nggak ada. Tapi karena musibah kita nggak ada kuasa. Maka dalam kondisi seperti ini, istri hendaknya menemani perjuangan suami untuk bangkit kembali dari musibah yang diterima. Tidak pantas dia mengatakan kepada suami, kebunmu yang banyak sudah hancur, rumah kita yang sudah kita bangun tidak ada, hancur.
ya. Jadi kamu tidak ada penghasilan lagi, kalau begitu saya ceraikan saya. Tidak pantas. Kenapa? Karena ini adalah di luar batas kemampuan manusia. Termasuk dalam hal ini pandemi. Pandemi itu termasuk apa? Musibah. Siapa yang mengira kita ada dalam kondisi seperti ini? Siapa yang mengira akan datang wabah seperti ini? Yang menyebabkan gaji karyawan dipotong, yang menyebabkan pengurangan karyawan sampai 50%, ya, atau kita jualan ternyata pembeli tidak ada, atau kita usaha sebagai pengemudi driver online, penumpang tidak ada. Dalam kondisi seperti ini, maka istri hendaklah berjuang bersama suami. Istri memberikan semangat kepada suami, mas, ya, driver online sekarang itu sedang sepi, coba buka usaha yang lain. Ya, seperti itu, berjuang bersama. Tidak pantas dia menuntut cerai kepada suaminya karena faktor ekonomi yang sifatnya musibah, yang di luar batas kemampuan manusia. Siapa yang kita menginginkan kondisi seperti ini? Maka inilah beberapa keadaan tentang istri ketika menuntut cerai karena faktor ekonomi. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ibu Salwa yang sedang menyimak dari Sukabumi, ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi penanya yang ingin masuk dari telepon. Kami persilakan di nomor 0813-1829-4352. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan siapa, di mana, Pak? Dengan Dadang Sudrajat di Pesona Asri. Oh, Masya Allah, Pak Dadang Sudrajat di Pesona Asri. Silakan. Tangganya Ustaz, ya. Baik. Ya, silakan. Ya. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Ini pertanyaan dari teman kerja, kebetulan situasinya dia seperti ini. Yang pertanyaan pertama, istrinya mengajukan cerai tanpa alasan jelas, apa hukumnya? Terus yang kedua, apakah istri tersebut mendapatkan hak-haknya, hak-hak harta suami apabila setelah bercerai? Itu aja. Pertanyaannya, Pak Dadang? Cukup. Baik, jazakallahu khairan. Kita simak nanti jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Baik. Pertanyaan pertama, istri menuntut cerai kepada suami tanpa sebab. Apa hukumnya? Sudah kami jelaskan, bila seorang istri menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan, tanpa sebab, maka hukumnya haram. Dia tidak bisa mencium baunya surga. Pertanyaan kedua, bila terjadi perceraian ini, apakah si istri berhak mendapatkan sebagian harta dari suaminya? Kalau yang menuntut cerai adalah istri, maka justru istri harus membayar tebusan, harus mengganti mahar yang dulu diberikan oleh suami. Dulu waktu menikah, suami memberikan mas kawin apa? Kalau mas kawinnya misalkan cincin emas, ya, 10 gram. Maka si istri ketika menuntut cerai kepada suaminya agar suami menceraikan dia, si istri harus membayar tebusan dengan mengganti mahar yang dulu diberikan suami kepada istri, yaitu mengganti tadi contohnya apa, cincin emas 10 gram diberikan kepada suaminya. Ya, ini ketika sudah diberikan mas kawin, istri menyerahkan mas kawin kepada suami, maka terjadilah perceraian, sudah putus. Apakah istri dapat bagian harta suami? Apa yang dimaksud bagian harta suami ini apa? Sebabnya apa? Apakah sebab karena suami meninggal dan lain-lain? Kalau warisan, maka si istri tidak dapat, karena syarat mendapatkan warisan adalah ikatan pernikahan. Sementara ketika sudah bercerai, sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan. Jadi istri itu bisa dapat harta warisan dari suaminya kalau masih dalam ikatan pernikahan. Karena sebab mendapat warisan itu tiga. Satu, karena pernikahan. Dua, karena nasab, anak, saudara kandung. Ketiga, karena perbudakan. Kalau ada majikan meninggal, budak, ya, perbudakan, maka atau budak yang meninggal, majikan dapat harta dari budak yang meninggal tersebut. Jadi sebab warisan itu tiga, pernikahan, nasab, kemudian budak. Nah, ketika istri sudah diceraikan, suaminya meninggal karena kaget. Ya, dia ceraikan istrinya, mengabulkan permohonan cerai istri,
Besoknya selang 3 hari si suami meninggal. Apakah istri dapat warisan dari suaminya yang meninggal? Tidak, karena sudah putus hubungan pernikahannya. Seperti itu. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dari Pak Dadan di Pesona Asri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Kita bacakan sesi pertanyaan terakhir, Ustaz, dari dua penanya yang langsung kita sampaikan. Yang pertama dari pemirsa di Pondok Bitung. Ustaz, mohon penjelasan bagaimana hukumnya jika seorang istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami karena faktor keuangan dan suami tidak bekerja. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, Ustaz, apakah jatuh talak yang disampaikan ke istri tetapi tidak langsung di hadapannya dan itu disampaikan melalui telepon misalkan, apakah talaknya tetap jatuh? Mohon penjelasan dari Ustaz. Baik, kita jawab pertanyaan yang kedua dulu. Apa hukumnya kata-kata talak yang tidak disampaikan langsung ke depan istrinya? Talak, ketika mengucapkan kata-kata talak, bisa menggunakan perwakilan. Misalkan kita sampaikan kepada apa biasanya pengacara kita ya, misalkan kita punya pengacara, sampaikan pada istri saya yang sekarang berada di rumah orang tuanya bahwa saya sudah menjatuhkan kata-kata cerai talak kepada istri saya. Akhirnya pengacaranya pergi ke kampung menemui istrinya. Kemudian di depan istrinya bilang, saya sebagai perwakilan resmi, sebagai pengacara dari suami Anda, bahwa suami Anda sudah menceraikan Anda. Sah jatuh talaknya melalui perwakilan, walaupun si suami gak datang langsung ke depan istrinya. Nah, sekarang bagaimana kalau melalui perangkat media, telepon, HP, SMS, dan lain-lain. Nah, hal-hal semacam ini harus bisa dipastikan bahwa kata-kata cerai itu bisa dipahami oleh istri. Ya, jadi kalau jatuh atau tidak, bisa jatuh kalau memang bisa dipahami oleh istri, bukan hanya main-main. Si istri benar-benar paham bahwa suami itu serius mengucapkan kata-kata cerai ini, ya. Bisa dipahami oleh istri maka akan jatuh. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz. Mungkin pertanyaan tadi sebagai penutup kita di pagi hari ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan pada Ustaz telah meluangkan waktu di hari ini untuk bisa memberikan faedah ilmu kepada kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang menyimak tayangan kajian rutin setiap Sabtu. Dan kami ucapkan juga terima kasih telah mengirimkan beberapa pertanyaan. Dan kami mohon maaf sekali lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk belum dan tidak sempat kita bacakan semuanya karena faktor waktu yang terbatas. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disampaikan di sesi Sabtu yang akan datang insyaallah taala. Barakallahu fiik. Maka di akhir kajian rutin ini kami informasikan kembali dan mengingatkan seluruh pemirsa Ahsan TV bahwa wabah pandemi COVID-19 ini belum berakhir, maka teruslah untuk tetap menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk tetap mengingatkan yakni 4M, yakni senantiasa mencuci tangan, kemudian senantiasa menggunakan masker, kemudian senantiasa menjaga jarak, dan senantiasa menghindari kerumunan. Dan kami ingatkan juga untuk tetap menjaga diri dari sisi syariahnya, yakni senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi diri kita dan keluarga kita dari wabah COVID-19. Maka kami atas nama kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon undur diri dan kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.